aksi pencurian terjadi di Jalan Lama Dukelan, tepatnya di Cafe Rumah Lamduk, Makassar pada Selasa 2 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 menit WIT. Dalam rekaman CCTV yang berhasil direkam, terlihat seorang pelaku pencurian yang menggunakan sepeda motor. Pelaku dengan gesitnya merusak kaca mobil korban sebelum dengan cepat membawa kabur sejumlah barang berharga yang ada di dalam mobil.